Begitu mereka di sini, saatnya untuk beraksi. Apa kalian semua sudah siap? Siap, siap Pak. Siap, Pak. Salah satunya sudah datang. Itu Winton Style. Aku tidak sabar untuk melihat wajah mereka belepotan, Pai. Pasti lucu. Winton akan segera tiba. Cepatlah. Hah? Hey, Sun. Apa kau ikut? Iya. Aduh, jangan jilat kuenya. Kita akan langsung memberikannya begitu dia datang, ya. Apa kau pikir Winton curiga bahwa kita akan memberinya pesta ulang tahun kejutan? Aku rasa kalianlah yang akan terkejut nantinya. Kenapa dia pergi? Apa yang terjadi? Tetaplah waspada. Iya, iya, Pak. Kenapa Winton lama sekali, ya? Seharusnya sudah datang. Apa? Lihat, dia mengerjaiku. Ini pasti ulah Winton. Winton sudah tahu rencana kita sepertinya. Tapi kenapa? Dia tidak suka dikerjai, tapi dia suka mengerjai orang, makanya. Tapi kenapa dia pergi hanya karena itu? Ini masih pesta ulang tahunnya. Kau benar. Aku rasa dia belum pulang. Aku tahu di mana dia. Oke. Tetap fokus pada tujuan utama kita. Sasaran utama kita, Dragonoid. Aku harus mengikuti Dan Puzo. Yu, kau ikut aku. Iya, Pak. Mo, tetap di sini dan awasi mereka. Jangan biarkan yang lainnya menghalangiku. Mesin pelontar Paimu bekerja dengan baik, Winton. Tepat mengenai wajah Lia. Oh, jadi kejutanku sukses besar dong, ya? Oh, ya. Tapi kejutan kami gagal total. Kau memang ahli dalam hal ini. Aku sudah menduganya dari jauh. Aku senang kalian ingat ulang tahunku. Hanya saja, aku tidak suka diberikan kejutan. Kurasa lain kali kami akan berusaha lebih keras. Apa? Apa itu? Kau dengar yang melolong? Hah? Aku tidak mendengar apa-apa. Hah? Itu, suara lolongan itu. Kau mau ke mana? Ini Bakugan, ini baru kejutan yang keren. Iya. Laga Bakugan. Selamat ulang tahun, partner. Namaku Winton Silas. Namamu siapa, kawan besarku? Halo. Namaku Luke Chen. Sepertinya kau pria terhormat. Cara terbaik untuk mengenalku adalah dengan melakukan laga Bakugan. Tidak ada masalah melakukan laga Bakugan kapanpun. Baiklah, Luke Chen. Anggaplah ini hadiah ulang tahunmu. Aku akan menjadi lawanmu dengan senang. Ini semakin menarik saja. Dia Bakugan yang cepat dan lincah, ya. Jangan batu! Cakar bulan sabit! Dia jago sekali. Aku juga ingin bertanding melawannya. Kalau begitu, mari bergabung. Laga Bakugan! Oh, Dragonoid. Sudah kutunggu dari tadi. Kemana dia pergi? Lolongan Sonic! Itu hebat sekali, Lupi Chien. Padahal ini kan laga 2-1. Ya. Tapi itu semua akan berakhir sekarang. Lolongan Sup saat menyerang, dia tidak bergerak.
Itu kerja sama tim yang bagus, Drago, Trox. Kalian membuatku sangat terkesan. Apa dia baru memuji kita? Sungguh pertandingan yang hebat. Sekarang aku paham kau ini jenis apa. Baguslah, aku harus istirahat sebentar. Kalian berdua berusaha dengan keras untuk bisa menang. Itu mudah sekali. Yang dikatakan Drago benar. Rasakanlah Bimans ini. Ada apa, Trox? Aku sudah mencuci otak Bakugan kalian dengan B-Mindsku. Siapa kau? Mau apa? Namaku Tri, Kolonel Tri, dan Bakugan kalian dalam kendaliku. Drago! Ada lagi alat untuk mengontrol mereka. Dari mana semua alat itu? Aku tidak tahu, tapi dia harus dihentikan. Tapi bukan saatnya untuk pikirkan itu, tahu? Sineus, kau harus bantu menyadarkan Drago dan Trox. Aku tahu kau ingin istirahat, tapi kami butuh kau sekarang. Gerakan kemampuanmu, Lupin Shield. Langkah yang salah. Aku akan mencuci otak mereka juga. Sineus, awas! Jadi begitu cara bermain. Kupikir Drago dan Trox sudah kelelahan. Kenapa tenaganya besar sekali? Saat kau mengendalikan Bakugan, kau mengeluarkan potensi sejati mereka. Kalian masih anak-anak, tidak bisa melakukannya. Sayangnya aku bisa. Dan Winton masih belum kembali. Kemana mereka? Entahlah. Aneh. Dan di luar juga semakin gelap. Lupin Shield yang malang. Dia kelelahan. Apa yang terjadi? Cahaya bulan purnama mengeluarkan kekuatanku yang sejati. Inilah Lupin Shield yang sesungguhnya. Dia seperti werewolf. Rasakan ini. Oh tidak. Jaka. Sekarang kau dalam kendaliku, Bakugan. Dia melawannya. Dia melawan pencuci otak. Dia kehabisan tenaga. Dia perlu Bakukor. Kau yakin, Dan? Tapi dia juga sudah dicuci otaknya, kan? Semua akan baik-baik saja. Semoga. Baiklah, Dan. Lupin. Aku. Baiklah. Aku percaya padamu. Bebaslah, Lupin Shield. Ini mustahil. Dia melepas bimainku dengan kekuatannya. Semangat, Lupin Shield! Kau sungguh hebat. Aku tidak tahu ada Bakugan sepertimu. Batalkan operasi. Mundur sekarang juga. Itu kan kendaraan militer. Hey, tunggu! Hey!
Ini baru namanya kejutan besar. Astaga, aku tidak pernah bisa mengejutkan siapapun. Ini ulang tahunku yang terbaik. Kalian memang luar biasa. Amukan Sony! Luar biasa, Trux! Kami menang 3 babak. Tim menakjubkan, sungguh mengagumkan. Ya, benar-benar mengagumkan. Dan kami ingin berterima kasih pada kalian. Terima kasih apa? Karena kalian, kami tidak berlaga sesuai peraturan exit yang tidak adil lagi. Sekarang kita tidak perlu khawatir akan kehilangan Bakugan kita hanya karena kalah bertanding. Iya. Terima kasih, tim menakjubkan. Dan pasti senang. Dia akan mengaku itu karena dia. Ngomong-ngomong soal Dan, dia di mana ya? Seharusnya kan dia di sini sekarang. Maaf membuat kalian menunggu. Dan? Apa yang kalian lakukan? Kalian seharusnya tidak membuang waktu dengan berlaga melawan tim amatir ini. Kau tidak bisa bilang begitu, Dan. Kita baru saja berteman dengan mereka dari laga, kan? Dengar ya, mulai sekarang tim menakjubkan tidak akan berteman dengan tim manapun lagi, entah mereka baik atau tidak. Tapi kan itu konyol, Dan. Semakin banyak berlaga dengan orang lain, maka semakin kita berisiko merusak Bakugan kita. Apa kalian lupa bahaya macam apa yang telah mereka semua jalani? Iya, itu benar. Kita harus menganggap semua orang di sekitar kita sebagai musuh. Dan hanya sebagai musuh. Aku paham kekhawatiranmu, tapi itu bukan... Kalau begitu kita sepakat. Kalau tidak, silahkan meninggalkan tim menakjubkan. Mangkuk menjijikan apa ini? Itu kan tempat makan lightning. Anjing nakah. Aku jadi teringat sesuatu. Aku sudah berpikir, aku tidak suka anjing di tim kita. Apa? Tapi Lightning adalah bagian dari kita. Dan, kau ini kenapa? Ada apa? Entahlah, dia juga jadi aneh. Kalau begini terus, dia akan aku hilangkan. Benarkah? Misi ini menyebalkan. Astaga, kau benar-benar mirip dengan Dan Kuzo. Ya, jangan ingatkan aku soal itu. Rencananya juga berjalan dengan mulus. Kenapa aku tidak bisa meniru seseorang yang keren, huh? Ya, di sini pun juga tidak mudah. Butuh kerja keras untuk membawanya ke sini tanpa memancing curiga. Luar biasa, terlihat seperti asli. Asli, tidak asli. Aku tidak percaya harus menyamar menjadi dia. Kau harus tetap menyamar untuk bisa memecah belah tim menakjubkan itu. Dan yang asli akan tetap di sini teralihkan oleh laga virtualnya. Ya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Siapa yang menaruh topi di kursiku? Dan siapa yang meletakkan katak di sini? Ada apa sih?
Lelucon katakmu luar biasa, Winton. Huh? Sudah kuduga itu pasti ulahmu, Winton. Aku tidak melakukannya. Lia, sudah aku bilang berkali-kali jangan masukkan aku ke dalam video online. Aku tidak melakukannya. Tapi di sini disebutkan kau yang mengunggahnya. Tidak! Aku akhirnya bisa selesaikan mesin pelempar pie model 2 dan ada yang merusaknya. Pulpen siapa ini? Bukankah ini milikmu, Sun? Lalu kenapa? Lia, videonya. Winton, aku tunggu minta maafmu. Kita punya masalah. Kita tidak bisa mempercayai musuh kita atau teman kita sendiri. Berhasil! Ini menyedihkan sekali. Winton selalu menjahili Lia mengunggah video tanpa persetujuan. Dan Sun selalu bersikap sok keren. Aku tidak akan melakukan lelucon yang bisa menyakiti perasaan teman. Aku tidak mengunggah video itu ya. Dan aku tidak bersikap sok keren. Tidak masalah. Faktanya adalah kita tidak pernah benar-benar saling memahami satu sama lain. Kalau begitu tidak ada gunanya kita membentuk tim ini. Aku rasa tim menakjubkan harus dibubarkan. Apa? Sungguh pantai yang indah dan lautnya. Lalu tariannya. Aku terlahir untuk menari. Kalau begitu baiklah, tim kita bubar sampai di sini. Ada apa? Kau mau melakukan laga Bakugan? Itu ide yang bagus. Keadaan di sini sudah terlalu tegang, jadi kita harus lakukan laga. Iya, ide bagus, Lia. Bagaimana, Dan? Laga? Tidak. Ayolah, Dan. Ayo. Aku mengantuk. Laga? Bakugan! Dan, kami sedang berlaga. Kau tidak ikut. Aku tidak akan ikut dulu. Kau bersikap aneh hari ini, Dan. Biasanya kau yang pertama kali maju. Itu benar. Seharian ini kau aneh sekali. Kau memakan makanan aneh dari kaki lima ya? Iya, berikan kami pidatomu yang luar biasa lagi itu. Iya, pidato yang super positif. Dengan lelucon tentunya. Jadi, kalian mau lelucon ya? Iya, lelucon. Aku tidak tahu lelucon apapun. Sejak kapan? Benar-benar aneh. Woi, kendalikan dirimu, kawan. Jangan sentuh aku! Lupakan soal lelucon itu dan mari kita berlaga saja! Laga Bakugan! Bukankah itu Bakugan milik Magnus? Terbang tinggi, Nilous! Apa-apaan ini? Anak itu membongkar penyamarannya sendiri! Tidak masalah, kita akan mulai dengan anjing itu. Fakta kegelapan. Ternyata dia hebat sekali ya. Laga Bakugan. Terbang tinggi, Nilong. Di mana dia? Itu dia, tembakan Aquos. Torsion! Itu tidak disengaja, Lia. Iya, tidak apa-apa, Sun. Tidak apa-apa? Iya, tapi itu sakit sekali. Kenapa kalian semua tidak menyerah saja? Dan yang menaruh kodok di bawah topi di kursiku kau, kan? Dan kau merusak pelempar paiku, kan? Kau yang mengunggah video itu. Jangan menyerah, Trux! Semburan Darkus! Apa? Dia kuat sekali. Kalian bertiga bukan tandingan Nilous, bahkan saat kalian menurunkan Bakugan kalian sekaligus. Karena itulah mempertahankan tim kecil kalian adalah hal yang sia-sia. Kita lihat saja nanti. Bersiaplah dan kami akan tunjukkan seberapa kuatnya tim ini. Ayo kita lakukan. Pelindung tubuh! Sekarang! Aku siap! Baiklah. Amukan Sonic! Tembakan Aquos! Apa?
Lakukan serangan pantulan! Ah, kami belum selesai, Magnus! Akan kukalahkan kalian semua! Sulit dipercaya! Apa? Baiklah, itu sudah cukup. Apa yang kau... Apa yang kau lakukan, Kravitz? Rencananya adalah memecah belah tim menakjubkan. Kau ingat itu, Magnus? Tapi kau malah membuat mereka semakin kompak sebagai tim. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Rencana ini gagal semuanya. Mundur! Hari ini kalian berhasil lolos dariku. Tapi lain kali aku akan kalahkan kalian semua, termasuk Dan Kuzo. Aku sudah kembali, kawan-kawan. Coba tebak. Aku menang 100 laga berturut-turut. Dan aku boleh liburan di pantai. Oh, ya, tapi kan itu hanya virtual saja. Tapi tetap saja. Nah, ini baru Dan yang asli. Iya, dengan tingkahnya yang sama sekali tidak keren. Itu memang dia. Kawan-kawan. Boku lewa cinta. Aku punya kekuatan. Aku akan melindungi Lia dengan kekuatanku. Episode selanjutnya, Bakugan Battle Planet. Kemarahan Drago, instruktur Bakugan. Ayo lakukan di Jepang. Makan pisang yang banyak. Berteriaklah, laga Bakugan!